Seorang mahasiswi bernama Siti Hartina, 28 tahun, yang merupakan warga Betung, Kabupaten Banyuasin, dilaporkan hilang sejak Senin, 1 Januari 2024. Adiknya, Rana Rani, 21 tahun, melaporkan kejadian ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT, Polrestabes Palembang. Siti, mahasiswi di salah satu universitas di Palembang, tinggal di Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Kenangan, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan IB 1, Palembang. Adiknya menyampaikan bahwa terakhir kali berkomunikasi dengan Siti melalui pesan WhatsApp, di mana Siti meminta adiknya untuk mengambil baju wisuda miliknya. Namun, setelah itu, Siti tidak dapat dihubungi lagi. Sebelum menghilang, Siti biasanya sering berkunjung ke tempat temannya yang memiliki salon. Rana Rani sudah mencari ke tempat tersebut, namun belum menemukan keberadaan Siti. Rana Rani berharap kepada masyarakat Palembang untuk memberikan informasi jika mengetahui keberadaan Siti dengan menghubungi nomor 0853805551304.